kalian tahu nggak ya, Kananda itu nggak bisa banget move on dari acara Super Christmas kemarin. Kalian tahu kan kalau Superbook itu mengadakan Super Christmas with Superbook di Mall Arta Gading dari tanggal 15 sampai 22 Desember lalu. Nah, kalian mau tahu nggak sih kita itu ngapain aja di sana? Jadi yang pastinya kita itu memuji Tuhan bersama dengan adik-adik yang datang. Dan kita juga ada lomba cerdas cermat dan juga fashion show. Nah, itu tuh lombanya keren-keren banget. Adik-adiknya juga keren-keren banget. Kalian mau lihat nggak sih gimana kehebatan, keseruan dan juga kegokilan waktu kita acara Super Christmas with Superbook kemarin? Yuk, kita lihat sama-sama. Nah, nggak ada suaranya. Mungkin semuanya masih terpesona sama animasi Superbook ya. Iya, betul sekali. Iya, coba kan Anda mau sapa lagi. Shalom adik-adik semuanya. Enggak, ini kan hari Minggu masih terlalu sepi untuk orang-orang yang habis ke gereja. Kan Anda mau mendengar suara yang lebih semangat lagi. Shalom adik-adik semua. Gitu dong, anak-anak Tuhan harus semangat. Betul sekali. Selamat datang buat papa mama juga ya yang mendampingi anak-anak atau guru-guru sekolah minggu. Iya, gitu. Selamat datang. Selamat datang di Zona Superbook. Semuanya kita menghadap ke depan sana ya. Yuk, yang di tempat duduk ayo mau ikutan. Kita nyanyi sama-sama memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Ayo ikutan, ayo. Depan sini yuk, supaya kelihatan. Jangan di atas. Kita sama-sama memuji Tuhan di depan. Ayo. Kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki. Yuk tepuk tangan semuanya. Hijau membentang siapa? Yesus.
SI, Rehobot MAG. Dan yang ketiga, wah masuk susul keempat ada GBI Petra. Oke, GBI Petra sudah mulai menyusul. Ayo. Oke, fokus sama setiap pertanyaan. Wah, GBI Petra sudah mulai ngegas nih ya. Sudah mulai cepat menjawabnya. Wow. Jawab yang... Pelan-pelan. Jawab, baca soalnya baik-baik. Jangan cepat-cepat ya. Juara pertama siapa? GBI... Petra! Terus tadi yang kelompok yang menjadi juara dua adalah GSKI Rehobot MAG. Yeay! Yang mana? Ini ya, yang ini. Juara ini tiga ya. Dari GBI PRJ. Juara empat dari GKSI Amazing Grace. Satu. Yang juara lima baru GKSI Amazing Grace 2. PKM OB dari PKM OBB. Yang juara 6 PKM OBB dan juara 7 Soul OB. Tepuk tangan buat kalian semua. Tenang ya. Wow. Yang ada di urutan terakhir tidak usah bertengkar. Karena masih ada dua babak lagi. Iya. Jadi kalian tidak usah bertengkar, oke? Oke. Oke. Di babak yang kedua ini, semuanya mendengarkan kan Anda? Nah, jadi cara bermainnya, nanti di depan sini akan ada ayat yang ditampilkan. Tapi, akan ada kata-kata dari ayat tersebut yang hilang. Itu babak yang A. Babak yang B, yang hilang itu adalah ayatnya. Jadi misalnya kalau yang pertama, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan titik-titik dan titik-titik. Nah, jadi yang hilangnya kalau yang di bagian A itu cuman kata-katanya aja. Tapi kalau yang di babak yang B, yang hilang itu Kejadian titik-titik ayat titik-titik. Pada mulanya Allah menciptakan titik-titik dan titik-titik. Oke. Ada dari Mazmur 86 ayat 5. Ada tiga kata yang hilang. Langsung dicari yang sudah ketemu katanya dan hafalkan. Baru maju ke kanan. Ayo, baca baik-baik ayatnya. Ingat kata-katanya baru bisa diisi. Karena di sini ada pilihan-pilihan yang sudah disediakan. Waktunya 1 menit ya. Yang sudah ketemu langsung lari ke kanan. Iya. Kasih tahu jawabannya. Nah. Siapa yang sudah? Hati-hati. Oke. Dari gereja mana? GPI Petra. GPI Petra. Petra. GPI Petra. Apa jawabannya? Berlimpah. Sebentar sini aja, sini. Oke. Sini. Oke. Nah, jawabannya adalah suka berlimpah berseru. Suka berlimpah. Berlimpah. Berseru. Berlimpah. Baru? Berseru. Berseru. Jadi sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Apakah betul jawabannya? Ayo, diam semua. Jawabannya betul. Hati-hati tangannya ya. Gak usah lari ya, takut jeblos. Nah gitu lanjut. Cara mainnya ya. Jadi kalau udah ketemu jawabannya langsung aja lari ke Kananda. Lari. Ke Kak Hevi. Ke Kak Hevi ya. Oke. Fokus siap ya. Ya. Pertanyaan kedua. Kedua. 3, 2, 1. Roma 8 ayat 15. Ayo Roma 8. Baca baik-baik kata-katanya. Ingat kata-kata yang kosong, baru maju ke depan. Betul. Oke, ayo. Oke, hafal baca ayatnya baik-baik. Iya, ada itu, apa Wandi, di sana itu ngobrolnya di Alkitab. Nah, ngobrol sama teman-teman baca Alkitab. Oke. Sini. Dari gereja? G.
GPI Petra. Oke, langsung. Takut ya. Menerima. Takut menerima, berseru. Apa? Berseru. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Apakah jawabannya benar? Ya. Jawabannya benar. Jadi adik-adik ngobrol sama teman-teman ya di Alkitab ya, jangan satu berdiam-diam terus dengar tunggu jawaban. Betul, gitu kan. Betul, kalian harus mencarinya bersama-sama. Betul sekali, lanjut. Siap ya, kita lanjut pertanyaan ketiga dari Keluaran 6 ayat 6. Baca baik-baik, komunikasi sama teman. Setelah itu baru maju ke depan, temui Kak Happy dan jawab pertanyaannya. Oke. Ayo. Masih ada? Udah ada? Iya. Lanjut. Wow, GBB kontrol lagi. Mantap sekali. Iya, tenang dulu. Tarik nafas. Tenang, tidak usah bertengkar ya. Iya. Gak usah bertengkar. Lanjut, oke, siap. Menjadi, mengetahui, membebaskan. Menjadi, mengetahui, membebaskan. Membebaskan. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Apakah benar jawabannya? Benar. Hati-hati. Wow. Mana suaranya dari GPI Petra? GPI Petra. Jadi GPI Petra. Ayo yang lain, mana semangatnya? GPI Petra tiga kali ya. Tiga kali. Oke, sekali lagi. Siap ya, pertanyaan keempat. Sebentar Kananda. Apa? Kalian ngobrol ya sama teman-teman satu kelompok ya. Iya betul. Jangan satu-satu asik sendiri gitu loh. Nanti GPI Petra habisin semuanya soal-soalnya. Iya. Oke, apa ini? Kita punya jadwal dulu? Sebentar. Atau lanjut? Enggak, oke, lanjut. Iya, 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Komunikasi dengan teman-teman. Ayo. Iya. Dari 2 Korintus 12 ayat 9. 9. Ada langsung cari jawabannya. Ada 3 kata yang hilang. Langsung siapa lagi ini yang akan maju? Langsung siapa yang maju? Jangan ragu-ragu kalau udah tahu. Langsung aja. Siapa? Oke. Wah, masih komunikasi lagi. Mana? Oke, lanjut. Wah, 3, 2, 3, 2, 3, 2. 30 detik lagi. 2. Oke. Mana? Wow, ternyata butuh waktu yang cukup rumit juga ya untuk betul mengingat kata-kata yang hilang. Betul. Iya. Iya. Ayo maju. Oke, PRJ. Ya, langsung. GBI PRJ. Terlebih kuasa. Justru terlebih kuasa. Apakah benar? Oke. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi kamu. Apakah benar jawabannya? Apakah benar kakak-kakak guru-guru sekolah minggu? Betul jawabannya. Betul sekali. Terima kasih GBI PRJ. Iya. GBI PRJ 1. Nilai kalian yang ini 10 ya masing-masing. Iya, langsung lanjut lagi. Lanjut pertanyaan kelima. Lanjut. Imamat 19 ayat 18. Ayo. Imamat
19. Imamat perjanjian baru, perjanjian lama ya. Wow, jangan sampai buka perjanjian lama baru, gak akan pernah ketemu imamat. Kitab Imamat 19 ayat yang ke-18. Kasih tepuk tangan buat peserta yang sudah ikut secara cermat Alkitab bersama Sumarmu. Mana semangat dari para pendukung? Iya. Buat papa mama yang pengen lihat-lihat merchandise boleh langsung kunjungi bus kami yang ada di sebelah kiri saya. Lanjut okay, GBPRJ. GBI PRJ. Menaruh. Apa? Menaruh. Menaruh. Melainkan. 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 Aduh. Tuhan. Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Apakah jawabannya betul? Betul. Betul. GBPRJ. Kita sudah di babak terakhir. Kira-kira siapa ya yang akan menjadi juara 1, 2 dan juara 3-nya? Siapa ya kira-kira ya? Siapa ya? Siapa ya? Kita lihat. Wow. Selamat kepada GPI Petron. Dengan perolehan poin 225. Menyusul GPI PRJ 205. Tepuk tangan. Dan yang ketiga GKSI Amazing Team 1. Boleh juara 1, 2, 3, boleh maju ke depan. Dan disusul ada GKSI Rehoboth dengan 130 poin. Dan PKBM OB 1 ada 95 poin. Ada GKSI Amazing Team 2 ada 90 poin. Dan Sol Tanah Merah dengan 30 poin. Juara 1 sebelah sana sama kanan Anda. Sini, juara 2 di tengah, 1. Juara 3 sebelah sini. Kasih lihat giginya yang paling bagus mana. Oke. 1, 2, peace. Oke, tahan ya. Karena adik-adik di sini baik, ya tertib. Kak Daniel mau ajak main games. Hadiahnya spesial. Betul. Kak Daniel akan kasih kalian robot Gizmo. Siapa yang mau foto bareng robot Gizmo? Wah. Tapi Kak Daniel mau lihat semuanya jadi patung. Jadi patung. Gak boleh bergerak. Oke, kita tetap jadi patung ya. Kita panggil Gizmo. Jadi tetap patung. Masih jadi patung. Masih jadi patung. Oke, Kak Daniel kasih hadiah ya. Masih jadi patung, di mana ya Gizmo ya? Sekarang geleng-geleng tangan. Stop. Ah, coba lihat ya. Gizmo. 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 Papa mama ikutan juga dong. Gizmo. Ah, papa mamanya kurang kencang. Gizmo. Oke, lebih cepat sekarang ya. Gizmo. 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 Gizmo, 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 Gizmo. Sekarang yang versi pelan. Gizmo, Gizmo, Gizmo. Bisik-bisik. Gizmo, Gizmo, Gizmo. 1, 2, 3. Gizmo, 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 papa mama. Gizmo, Gizmo, Gizmo. Kita kasih tepuk tangan buat Gizmo. Wow. Itu dia Gizmonya. Bapak Ibu, Gizmo datang. Adik-adik Gizmo datang. Tenang aja, nanti semua punya kesempatan buat foto bareng Gizmo. Ya, semua punya kesempatan buat foto bareng-bareng Gizmo. Oke. Okay. Wih, lucu. Awas jatuh ya. Kakak-kakak Superbook, please duduk di sini 2 orang. Please duduk di sini 2 orang. Jaga, jangan sampai mereka jatuh, itu mau jatuh. Oke, okay. sorry. Oke, okay, semua tangannya ke atas seperti ini. Lihat ke atas, ada kakak yang manis itu di atas, kakak Priyo, ayo kakak. Lihat semua lihat ke atas. Oke. 1, 2, lambaikan tangan. Teriak Superbook ya. 1, 2, 3. Superbook. Sekarang lihat ke kakak yang pakai topi biru itu, yang cakep banget itu namanya Kak Charles. Lihat ya. 1, 2, 3. Mama-mama kasih tepuk tangan dong. 1, 2, 3. Oke.
Sekarang cuman spesial di Arta Gading. Kita kasih space buat Gizmo atraksi ya. Wah. Kita teriak. Gizmo, 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 Gizmo. Gizmo, Gizmo. Kasih tepuk tangan buat Gizmo. Oke, terima kasih adik-adik. Gizmonya menarik. Oke. Sekarang boleh enggak Gizmo sebentar mundur? Ya. Mundur sebentar, lihat ke sana. Sekarang papa mama kita punya kesempatan nanti jam 7.30. Kita ada nobar after itu kita bisa foto bareng Gizmo per keluarga. Tapi terbatas tiketnya kita sediakan. Nanti bisa minta ke booth Superbook. Satu keluarga bisa dapat satu voucher. Sebelah tapi situ terbatas. Ya. Ya, papa mama sekarang mungkin bisa foto dulu anak-anaknya Gizmonya lebih dekat. Ayo coba difoto. Pose dulu, oke, pose sama tim judi. Oke. Oh, diangkat tongkatnya, diangkat. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Selanjutnya nomor 22 ada Manuela. Jangan lupa pose. Senyumnya jangan lupa ya. Lagi, jangan lupa pos ya. Oke. Dadah. Pos dulu, depan juri. Kasih senyum terbaiknya. Wow, tepuk tangan dulu lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 24, ada George. Ada Goliath. Wah. Ada Daud. Oh. Malah wah, kita mau diketapel. Awas, awas kita mau diketapel. Oke, boleh turun. Silakan. Awas kita mau diketapel nih. Hati-hati. Awas, pelan-pelan. Satu lagi, pos jangan lupa pos. Oke. Ketapel lagi kasih ketapelnya mana? Ketapel lagi kasih. Wow. Ternyata ada banget. Juri. Dada, maju terus maju. Maju, ya pos di situ, pos di situ. Nah, tunjukkan ekspresimu sebagai tarik, Daud. Tarik, ketapelnya, tarik. Awas, aduh. Terima kasih. Selanjutnya nomor 25. Ada Farel. Wow. Ini pasangan aku, Joy. Dia Chris. Joy. Ada Chris. Bergaya sini. Bergaya sini. Lihat ke depan kasih senyumnya kasih mana? Senyum. Depan kamera senyum. Kasih senyum. Smile. Iya. Yeah. Turun lagi. Oke, boleh turun. Turun pelan-pelan. Satu, dua. Oke, pose lagi. Senyumnya mana senyumnya? Iya senyumnya. Oke. Okay. Oh, ada sesuatu nih. Mantap. Wow. Silakan menghadap juri. Dadah. Tepuk tangan juga, tepuk tangan dong. Tepuk tangan wow. Buat Farel. Iya. Berputar. Informasi buat adik-adik yang udah tampil tadi tetap ada di balik posisi. Balik lagi. Kesana. Nah buat adik-adik okay. Yang sudah ikut tadi tetap ada di posisi sebelumnya ya. Iya, sekarang nomor 26, Vecia Stefani Prasetyo. Silahkan. Sini sayang. Oh ya udahlah, situ aja. Posnya mana? Senyum dong, senyum. Okay. Hati-hati turunnya. Pos dulu ya. Oke, sebelah situ tuh yang ada X. Bergaya lagi, kasih senyumnya ke depan. Iya, jalan sekarang ke sana. Jalan lurus terus. Iya, itu ke depan.
sebelah sana. Iya, sebelah sini. Iya, betul. Oke, lanjut. Siapa lagi kan Anda? Nomor 27, iya. Ada Matthew Ezekiel Messi. Gembala. Pos dulu, pos dulu. Jaga domba. Oke. Wih, mantap. Dia terlihat seperti Bapak Abraham ya. Iya, mempunyai banyak sekali. Eh, hey, awas. Wah. Gembala, awas, hati-hati. Jatuh gembala. Tapi gak apa-apa, gembala udah biasa kan ya. Iya, jalan. Wah. Masih senyum terbaiknya mana gembala? Depan kamera. Lanjut. Oh, tertati-tati dia pakai tongkat. Membawa karakter sebagai seorang gembala ya. Betul. Bawa tongkat. Betul. Dengan jalan seperti itu. Dengan kostumnya. Jangan lihat di sini sayang, lihat ke depan kamera. Lihat depan kamera. Kebalik. Nah, masih senyumnya mana? Oke, sudah. Okay. Terima kasih. Ya. Selanjutnya nomor 30 ada Veronica Akiko Rahayu Puspita. Pos dulu. Wow. Iya, langsung di silakan maju pos ke yang pos kedua. Selanjutnya. Kasih senyum terbaiknya mana? Iya. Oke. Okay. Ini pos terbaik untuk juri ya. Oke, kasih pos yang terbaik buat juri. Senyum. Oke, terima lanjut. Kasih. Selanjutnya nomor 31. Sini dulu, nih. Sini dulu, ada nih. Evelyn Ivana. Tepuk tangannya mana? Wow. Silahkan turun. Wah, bajunya menyala. Menyala, ada lampu-lampunya. Keren. Wih. Wah, tepuk tangan. Senyumnya mana senyumnya? Wih. Silahkan lanjut. Jangan harus di depan juri senyum. Betul. Iya. Dua peserta lagi. Iya. Berputar. Masih Oke. Senyum terbaiknya. Iya. Terima kasih. Selanjutnya nomor 32 ada Nathan Ezra. Wah, mantap nih. Wih. Apa ini? Dia Daud juga gak Evi? Oh Daud juga. Awas. Boleh jadi tembak. Pakai ketapel. Langsung. Jangan lupa pos kedua dengan gaya yang sama. Ketapelnya tembak di kamera. Senyumnya jangan lupa. Mana ketapelnya depan kamera? Tepuk tangannya mana untuk Nathan Ezra? Jangan lupa depan juri juga ketapelnya. Kasih senyum terbaiknya mana? Satu kali lagi. Berputar. Oke. Okay. Yang terakhir. Dan yang terakhir ada Abigail Emanuela. Woi, senyumnya. Silakan. Wow. Dia bawa kado. Ya. Iya. Ini kadang sini. Sebentar. Sebelah sini. Sebelah sini mundur. Oke. Ke depan, lihat ke depan. Bergaya lagi. Iya. Iya. Silakan ke depan juri. Jangan lupa kasih senyum terbaiknya ya. Wow. Terima kasih. Inilah semua penampilan fashion show kita. Langsung berapa orang? 5 orang dulu? Semuanya langsung. Semuanya aja masuk. Silakan langsung jalan ke bawah dan kembali ke situ ya. Iya, masuk. Lanjut. Ke sini lanjut semuanya. Terus. Ya, langsung. Lanjut, jalan. Hati-hati terus. Ya. Hati-hati, saya. Ayo, dipegangin ya. Oke. Jangan lompat. Awas. Mana tepuk tangannya untuk para peserta fashion show Super Bowl? Kita hari ini mana tepuk tangannya?
Wow, ternyata keren-keren banget ya. Betul sekali. Kenapa? Kak, karena mereka masih usia seperti itu, mereka sudah berani tampil di depan banyak orang. Betul. Gimana adik-adik? Wah, seru banget ya. Kira-kira tahun depan ada lagi enggak ya? Gue semoga ada lagi deh, soalnya Kak Nanda pengen banget ada Super Christmas with Superbook lagi. Kalau tahun depan ada, kalian harus ikutan juga ya. Terima kasih adik-adik untuk hari ini karena kalian sudah mengikuti Superbook. Kak Nanda juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama, dan Kakak-kakak semua yang terus dengan setia bersama Superbook Indonesia memuridkan anak-anak di Indonesia. Dan hari ini, Kananda juga mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini.